hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tempat perlindunganku, Allahku yang kupercaya, hanya Engkau. Kasih setiamu besar Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami Tuhan. Kasih setiamu besar selama. Ajaib Tuhan, Engkau besar Tuhan.
Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar buat kami Bapa. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Kiranya Engkau memberi.
Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, memancar di segenap jalanku. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita. Jesus,
kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalammu. Ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasihmu yang selalu ada. Ku akui takkan bisa lepas dari pelukanmu. Tuhan kaulah terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hari by Yesu Abraham, Andi Ambarita, Michael Panjaitan, William Sutejo, and Jason Irwan. Yap, benar banget bahwa Tuhan Yesus adalah terang hidup bagi kita semua. And gimana kabar kamu di pagi hari ini, Morning Friends, di hari yang baru? Dan aku percaya hari ini hari yang baik dan penuh sukacita. Kiranya semangat dari aku ini ketransfer ke setiap kamu semua, Morning Friends. Yuk kita sama-sama menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan semangat daripada Tuhan, karena di hari ini Tuhan berikan berkatnya yang baru untuk setiap kamu. So, kita akan mengulik lagu dari Terang Hidupku. Di sini di lirik pertamanya, di verse pertamanya berkata, tak pernah ku ragu akan kasih setiamu Tuhan yang selalu nyata di dalam hidupku.
dan gak perlu ku cemas akan hari depanku, karena Yesus yang menjamin hidup aku, hidup setiap kamu, hidup untuk kita semua. Dan di setiap harinya kita pasti selalu aman di dalam dekapannya Tuhan, di dalam naungannya Tuhan. Dan di sini di ref ya, berkata di chorusnya, kuakui ku tak akan bisa untuk menjauh dari kasih-Mu Tuhan yang selalu ada, yang gak pernah habis untuk hidup kita. Dan kita mengakui bahwa kita gak pernah bisa lepas dari pelukannya Tuhan, karena dialah terang hidup bagi kita semua. Saat di bridge-nya berkata, walau badai datang menerjang, ku kan tenang karena kau di dekatku dan melindungiku. Jadi walaupun di depan kita, di hari ini mungkin, atau sebelum-sebelumnya kita menerpa, menerjang setiap badai dalam hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, tapi kita akan merasakan tenang, kita akan tetap merasakan sukacita di dalam hati kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahkan ada di dalam hati setiap kamu semua dan melindungi kamu semua. So, yuk aku mau sapa-sapa kamu dulu nih yang ada di live YouTube. Aku mau scroll dulu sampai ke atas. Di sini aku mau sapa ada Kak Lili Susanti. Halo, shalom Kak Lili Susanti. Ada Kak Joko, Kak Nurwaida Tampubolon, Kak Vera Indri, Kak Desi, Kak Retno. Halo, shalom Kak Retno. Yes Kak, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati setiap kaki kakak melangkah. Di sini ada Kak Hesti. Di sini ada Kak Sirait Magdalena, Kak Ajos, Kak Rafika, Kak Zen. Halo, shalom Kak Zen. Salam kenal, aku Jemima Shalom. Di sini juga ada Kak Ria Tanujaya. Di sini ada Kak Sri Hartini, Kak Wimpitan, Kak Helena, Kak Sartika, Kak Joko, Kak Loren. Banyak banget deh. Kak Deliana, Kak Ardi, Kak Fajar Gunawan. Banyak banget di sini. Kak Hemat Panulang. Di sini juga, kita scroll dulu sampai atas. Di sini ada Kak Nevi Tindu, Kak Yime Tata, dan banyak lagi. Dan aku mau mengucapkan welcome untuk setiap kamu yang baru pertama kali hadir di satu pagi hari ini. Yuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Dan yuk sebelum kita menjalani hari ini, kita sama-sama say thank you sama Tuhan, karena berkatnya, karena kasih setianya kita bisa ada. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Jadi yuk kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami dapat bersatu hati di dalam doa untuk say thank you sama Tuhan karena kasih setiamu buat hidup kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau menjalani aktivitas kami karena Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai langkah kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, Tuhan pasti beserta dengan kami. Keluar masuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan kami perlindungan penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Tuhan, jauhi kami dari mara bahaya, malapetaka, petaka, sampar hingga maut sekalipun, dan segala dosa yang ingin mengintimidasi kami Bapa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kasih seperti kasih-Mu, agar kami dapat mengasihi keluarga kami, kami dapat mengasihi teman kami, kami dapat mengasihi musuh kami, dan kami dapat mengasihi orang-orang sekitar kami. Biar dari hidup kami Tuhan terpancar kasih setia-Mu untuk setiap mereka. Tuhan, kami juga tahan intinya untuk berdoa setiap morning friend semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini Tuhan, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan daripada Engkau oleh kuasa Roh Kudus, menjamah setiap kelemahan tubuh kami dan menggantinya menjadi sukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap morning friend semua yang sedang dalam pergumulannya Tuhan, yang sedang melewati setiap badai. Kami percaya Tuhan berikan kami terang, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap pergumulan kami, karena kami percaya di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, saya dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin. And next song, aku mau puterin lagu Janjimu Indah Bagiku by Patricia Mayore, karena di liriknya berkata, ku percaya, kita semua percaya bahwa gak pernah terlambat pertolongannya Tuhan buat hidup kita semua. Walau kadang kita gak bisa mengerti jalannya Tuhan, walaupun kita kadang susah, sulit mengerti apapun yang kita jalani saat-saat ini,
tapi sekarang kita telah mengerti bahwa apa yang Tuhan perbuat bagi kita adalah yang terbaik dan lebih-lebih baik buat hidup kita. So, ini dia lagunya Janjimu Indah Bagiku by Patricia Mayore. Sehelai pun rambutku terjatuh tanpa kau pun tahu, dan tangan kasihmu menuntun hidupku, menuntunku setiap waktu. Namun sekarang ku
Di tanganmu
Mari kita sembah Tuhan. Tiada yang sepertimu, hanya kau, hanya kau Tuhan, di atas segalanya. Setia ku melayanimu.
setia. Saat ini saya dan istri ingin share
tentang pengalaman kami bersama Tuhan. 3 tahun yang lalu istri saya mengalami keguguran. Kebetulan kami ada di Jakarta, dan setelah pasca operasi saya dan istri beribadah di JCC Cijantung. Kami minta didoakan oleh hamba Tuhan yang berkhotbah pada saat itu di gereja. Dan ketika didoakan, hamba Tuhan tersebut menubuatkan bahwa kami akan mendapatkan anak kembar, ya. Dan tanpa kami sangka, tiba-tiba dokter waktu itu bilang bahwa istri saya akan lahir bayi kembar, ya. Jadi kami bersyukur dan kami teringat dengan doa dari hambanya yang di JCC Cijantung pada saat itu, yang berkhotbah menubuatkan itu, dan kami percaya itu adalah jawaban dari Tuhan. Dan ya, kami bersyukur dan berharap buat semua yang mendengarkan sharing kami bisa dikuatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang merindukan jawaban Tuhan, ya, apapun itu, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan masih ada untuk memberkati kita. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Oh, tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat ku lukiskan selain sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Ada atas hidupku, mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Ooh.
Shalom saudara, hari ini kita akan membahas tentang kuasa doa. Doa dalam bahasa aslinya adalah lehit palel. Lehit palel. Perhatikan di sini saudara, lehit berasal dari kata lafis. Dalam bahasa Ibraninya artinya memakai baju untuk ke sebuah pesta. Kata memakai baju itu bukan berarti kita meminta atau memaksakan pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Tetapi kata lehit atau lafis dalam bahasa Ibrani itu artinya kita menyesuaikan diri kita dengan pikiran Tuhan. Maka itu akan lebih mudah terjadi mujizat. Seringkali kita ngotot dan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan jarang sekali kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan yang lebih besar dari kita. Mari kita belajar percaya bahwa Tuhan memiliki jalan keluar yang dengan berbagai cara, dengan 1001 cara. Jangan ngotot pada satu hal tertentu. Satu waktu di saat Tuhan Yesus sedang mengajar 5000 orang, maka Tuhan Yesus berkata, berikan 5000 orang ini makan. Maka jawabannya dari seorang murid Yesus berkata, kami tidak punya uang. Mereka memberikan satu kondisi, tidak punya uang. Dan yang kedua mereka berkata, toko roti semua tutup. Tidak ada toko yang malam hari buka untuk memberikan makan. Yang mereka sampaikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, real fact-nya, logikanya. Tetapi tahukah saudara, kata lehit itu adalah menyesuaikan dengan kehendak Tuhan dan membuka akan segala opportunity yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil yang tidak dihitung dari bilangan 5000 orang tersebut. Dan lewat 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5000 orang, sisa 12 bakul. Inilah kata lehit. Apabila kita berdoa, kita tidak memaksa Tuhan, tetapi kita menyesuaikan, membuka opportunity akan jawaban-jawaban Tuhan yang kadang sederhana sekali, tetapi itulah jawaban yang terbaik buat kita. Yang berikut kata palel, lehit palel, doa adalah lehit palel. Yang tadi lehit, yang kedua adalah palel. Palel itu artinya membayangkan. Di saat engkau berdoa, marilah kita belajar untuk membayangkan hal-hal yang baik. Alkitab menuliskan, Yusuf berkata, engkau merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan merekarekakan hal yang baik terhadap hidupku. Jadi di saat kita berdoa, belajar untuk kita palel, membayangkan hal-hal yang baik. Apabila engkau sakit, bayangkanlah kalau engkau sudah sembuh. Apabila engkau kekurangan, bayangkanlah bahwa Tuhan dengan segala kemampuannya dapat memberikan engkau kecukupan. Hari ini saudara, kita belajar doa lehit palel. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil. Mengecewakan perasaan.
meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia hidup kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun dan Dia menghardik badai itu. Lalu Dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita enggak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita enggak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara. Angkat saya, Dia juga mengangkat.
Kalau Tuhan tolong saya, Dia bisa tolong kamu juga. Jika Tuhan menolong saya, Dia juga bisa menolong kita semua. Kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita. Dan
dan sama-sama nyanyikan. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Sahabat yang terbaik, dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu akan takut hadapi semua karena kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan itu sulit bagiku untuk pahami kehendak berjalan di jalanmu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik, dan ku mau selalu setia melayanimu nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua karena kau selalu
Yes, itu dia Penolong Yang Setia by Melita Sidabutar. Kiranya lagu ini menguatkan kamu semua yang sedang menonton ataupun mendengarkan lagu Penolong Yang Setia, karena lagu ini mengingatkan kita semua, Morning Friends, bahwa setiap kita melewati hal-hal yang ada di depan kita itu mungkin gak mudah, mungkin sulit untuk kita mengerti, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap baik dan Ia gak pernah merancangkan hal yang buruk untuk setiap kita semua. Nah, pada pagi hari ini, Morning Friends, aku mau ajak kamu semua untuk kita sama-sama satukan hati di dalam doa, karena kita percaya bahwa di dalam doa ada kuasa untuk memberkati hidup kita, bahkan orang-orang sekitar kita. Di dalam doa ada kuasa untuk membuka setiap pintu yang tertutup, dan di dalam doa ada kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi yuk kita mau sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan kasih setiamu dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan,
kami Morning Friends semua menyatukan hati di dalam doa, karena kami percaya doa orang benar pasti besar kuasanya. Di pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami. Kami percaya penyertaan-Mu, anugerah-Mu selalu sempurna akan keluarga kami. Tuhan berkati setiap suami-suami menjadi kepala keluarga yang baik, sebagai kepala keluarga yang baik, dan Tuhan berkati setiap buah pekerjaan tangannya. Dan Tuhan berkati setiap istri-istri menjadi tiang doa bagi keluarga. Tuhan berkati, Tuhan berikan roh kesabaran untuk setiap istri-istri. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan hikmat, marifat, serta taat kepada orang tua dan takut akan Engkau. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap om-opa kami, untuk papa-mama kami, keponakan kami, cucu kami dimanapun mereka berada, dimanapun kaki kami, mereka melangkah. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti ada dan Tuhan pasti selalu bersama-sama dengan setiap mereka. Dan Bapa, kami juga berdoa di pagi hari ini untuk setiap Morning Friends semua yang sedang sakit Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dokter boleh mendiagnosa kami Bapa, tapi Tuhan, Tuhan Yesus pasti pulihkan hidup kami. Tuhan Yesus pasti sembuhkan kami oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-Mu di pagi hari ini. Di hari ini Tuhan, kami dapat sembuh, kami dapat sehat kembali. Kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Ada kuasa Roh Kudus menjamah setiap kelemahan tubuh kami dan menggantinya menjadi sukacita. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap Morning Friends semua yang saat ini Tuhan sedang mengalami masalah finansial. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan karena Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan kalau Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan piring dan gelas kami di rumah tidak pernah berkekurangan karena Tuhan berkati kami lebih daripada cukup. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang melamar pekerjaan. Kami percaya Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup atas kami. Tuhan buka setiap tingkap-tingkap langit. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat mendapatkan pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang terbaik juga dan lingkungan yang baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sedang menjual asetnya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sediakan, Tuhan berikan pembeli yang baik dengan harga yang terbaik. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat, marifat-Mu atas kami agar kami dapat mengerti setiap pembelajaran yang disampaikan oleh dosen kami, oleh guru kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami selalu naik dan bukan turun. Tuhan berikan hikmat, marifat bagi setiap mereka yang sedang menyelesaikan tugas skripsi, tugas proposal, UTBK, yang akan masuk perkuliahan Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami, setiap biaya akan sekolah kami. Dan Tuhan berkati bagi setiap mereka agar kami mendapatkan nilai yang baik. Tuhan berikan yang baik atas kami, rancangan-Mu pasti sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berencana, Tuhan yang berkehendak akan setiap doa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu kami mau tutup doa kami ini dengan doa Tuhan Yesus, ajarkan kepada setiap kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin. And next song, aku mau puterin lagu yang dibawakan oleh JCC Worship, yaitu Tuhan Selalu Menolongku. Karena benar banget bahwa Tuhan selalu menolong kita, bahkan sehelai rambut kita gak akan terjatuh tanpa seizinnya Tuhan. Jadi ini dia lagunya, Tuhan Selalu Menolongku by JCC Worship. Musim akan selalu berganti.
kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu. Tuhan selalu. Pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh. Terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him. Begin to lift Him up in this place. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau hebat bagiku.
Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Kuletakkan imanku seturut tinggalkan ku.
Itu dia mengucap syukur by Melita Sedabutar. Dan di pagi hari ini Morning Friends, kita diajak untuk selalu mengucap syukur akan segala hal, karena rancangan Tuhan pasti indah buat hidup kita di hari ini. So itu dia lagu mengucap syukur by Melita. And untuk menutup kita hari ini, aku mau tutup aja dengan lagu yang full of praise, yaitu Berjalan Bersamamu by JCC Worship. Karena kita hari ini mau berjalan hanya bersama dengan Tuhan, karena dengan Tuhan aja kita sama-sama meraih berkat yang baru. Dan kita percaya dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan merasa aman dan tenang bersama-sama dengannya. Dan Morning Friends, besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama, di tempat yang sama, di jam 5.30 sampai dengan jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bersama aku Jimmy Masyalom di sini, dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact West Excel. Thank you so much bagi setiap kamu yang udah stay tune sampai hari ini, sampai detik ini juga. Dan yuk tetap mengucap syukur dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. So stay safe, stay healthy, and always be like as strong. God bless you, my friends. And bye-bye. And this is Berjalan Bersamamu by JCC Worship. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Di dalammu ku temukan kasih yang abadi dan sejati.